Hai, kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Boropopok. Oke, di tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya supaya suara kita menjadi suara di kayak di Google. Dengan aplikasi Narrator Voice. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Cekidot. Oke, kalian tinggal masuk saja ke Play Store. Kalian ketik di situ narator voice. Nah, kalian tinggal install aplikasi yang ini. Karena saya sudah install, saya tinggal buka saja. Tampilannya kan seperti ini. Di sini ada teks, ada audio, ada rekaman. Kita coba yang teks aja ya. Kita coba tulis contohnya seperti ini. Sudah gini, kita play yang tengah ya. Pak Fajar adalah seorang pegawai desa yang teladan menjadi suri tauladan rekan-rekan yang lain dan dia menjabat sebagai kasipem. Itulah Pak Fajar. Selamat datang di channel Ridwan Borokoko. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis, oke. Selamat datang di channel Ridwan Borokoko. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis, oke. Selamat datang di channel Ridwan Borokoko. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis, oke. Nah, oke, hasilnya kayak gitu. Nah, sekarang tinggal kita nge-save gimana cara nyimpannya ke galeri. Di pojok kanan bawah ada tanda panah, kita klik. Nah, kita save dan kasih nama di situ. Namanya apa ya? Subscribe. Ya, save. Oke. Kita coba cari di galeri ya. Narrator voice. Ini. Coba putar ya. Oh, bukannya itu yang ini nih. Nah, ini kan subscribe. Coba kita putar ya. Pak Fajar adalah seorang pegawai desa yang teladan menjadi suri tauladan rekan-rekan yang lain dan dia menjabat sebagai kasipem. Itulah Pak Fajar. Selamat datang di channel Ridwan Borokoko. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe karena
Subscribe itu gratis, oke. Selamat datang di channel Ridwan Borokoko. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis, oke. Selamat datang di channel Ridwan Borokoko. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis, oke. Ya, paham ya sampai situ ya. Gimana sampai situ paham? Paham ya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat untuk kalian. Tapi sekali lagi jangan lupa like, share, comment, dan subscribe channel saya biar berkembang. Oke? Okay?